Manchester United putuskan lepas Mason Greenwood. Karir Mason Greenwood sebagai pemain Manchester United mungkin segera berakhir. Winger muda Inggris ini harus mencari klub baru di bursa transfer musim panas mendatang. Situasi Greenwood memang cukup pelik. Dia pernah disebut sebagai salah satu calon pemain terbaik Manchester United untuk masa mendatang. Potensi Greenwood muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Sayangnya, saat mulai mengalami peningkatan performa, Greenwood justru diterpa skandal di luar lapangan. Dia harus membela diri dalam tudingan kasus kekerasan domestik. Alhasil, Greenwood harus absen bermain sepak bola selama beberapa bulan. Untungnya, Greenwood dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut, namanya sudah bersih, kini dia bisa fokus kembali memperbaiki karirnya sebagai pemain. MU sebenarnya sudah mengambil langkah tepat untuk mengatasi kasus Greenwood. Mereka memilih meminjamkan Greenwood ke klub Spanyol, Getafe, untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Langkah Manchester United dianggap tepat karena dengan demikian Greenwood bisa menjauh dari media-media Inggris yang sering membuat rumor tidak sedap, jadi, Greenwood bisa fokus penuh bermain di lapangan. Hasilnya, penyerang 22 tahun itu bermain cukup baik di La Liga. Greenwood telah mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 26 penampilan untuk Getafe musim ini. Greenwood hanya dipinjamkan semusim ke Getafe, sementara kontraknya di Manchester United masih tersisa sampai Juni tahun 2025, jadi, ketika kembali dari Getafe nanti, Greenwood akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. Nah, baru-baru ini, muncul kabar bahwa permainan apik Greenwood di Getafe pun diperhatikan sejumlah klub top Liga Spanyol, seperti Atletico Madrid dan Barcelona. Kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan Manchester United. Menurut Express, Manchester United akan mencoba menjual Greenwood di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Mereka ingin melepas Greenwood ke klub di luar Inggris dengan harga yang tepat. Fabrizio Romano spill calon pengganti Casemiro di Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United mulai berburu sosok pengganti Casemiro di tim mereka. Nama Joao Neves disebut-sebut jadi kandidat kuat untuk posisi tersebut. Manchester United belakangan ini ramai dikabarkan akan berpisah dengan Casemiro, sang gelandang bakal dilepas ke Arab Saudi setelah performanya dianggap mulai menurun. United sendiri tidak punya banyak opsi gelandang bertahan di tim mereka, jadi setan merah mulai berburu pemain untuk mengisi pos tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Portugal, mereka berminat untuk merekrut Joao Neves dari Benfica. Menurut laporan Romano, Manchester United benar-benar terpikat dengan penampilan Neves di tim utama Benfica. Usianya masih sangat belia, namun ia memiliki penampilan yang cemerlang dan stabil. Itulah mengapa Manchester United rutin mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi Neves. Sejauh ini mereka terkesan dengan penampilan sang gelandang. Romano juga menuturkan bahwa Manchester United punya kendala yang besar untuk merekrut Neves di musim panas nanti. Sang gelandang punya klausul rilis bernilai besar, Manchester United harus membayar 120 juta euro kepada Benfica untuk mendapatkan jasanya. Romano menyebeteu bahwa Benfica ogah menjual sang gelandang di bawah harga itu, jadi Manchester United benar-benar harus merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan jasanya. Romano juga menuturkan bahwa ada beberapa klub Premier League lain yang juga berminat pada jasa Neves. Salah satunya adalah tetangga Manchester United, Manchester City, yang disebut kesengsem dengan sang pemuda. Janji Erik ten Hag sulap Alejandro Garnacho jadi pemain kelas dunia. Sebuah janji diberikan Erik ten Hag kepada para pendukung Manchester United, ia bertekad menjadikan Alejandro Garnacho sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Garnacho merupakan salah satu pemain yang diorbitkan ten Hag ke tim utama Manchester United. Saat ini ia sudah menjadi starter reguler di lini serang Setan Merah berkat performanya yang ciamik. Kemarin malam, Garnacho kembali menunjukkan kelasnya. Ia berhasil membantu Setan Merah menang 2-0 melawan Everton, di mana sang winger berhasil memenangkan 2 penalti bagi Setan Merah di laga itu. Ten Hag mengaku senang melihat perkembangan sang winger, "Saya sangat senang bisa menangani Alejandro Garnacho," ungkap Ten Hag yang dikutip BBC Sports. Ten Hag tidak sungkan menyebut bahwa Garnacho memiliki talenta yang luar biasa besar kendati usianya masih di angka 19 tahun. Ia yakin sang winger punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik dunia di masa depan. Garnacho suka dengan tantangan, ia juga sangat pemberani dan juga percaya diri, sambung Ten Hag. Lebih lanjut, Ten Hag menyebut bahwa Garnacho masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.
Sebagai pelatihnya, Ten Hag berjanji akan mengasah sang winger agar ia bisa mencapai potensi terbaiknya. Tugas kami adalah mendorongnya hingga masuk ke level tertinggi. Dia benar-benar memiliki potensi yang sangat besar, sambung Ten Hag. Pemain muda sepertinya terkadang tidak tahu bagaimana cara bermain di level tertinggi setiap 3 hari sekali, jadi kami akan membantunya untuk bisa tampil bagus dan konsisten, pungkasnya. Di musim ini, Garnacho memberikan kontribusi yang apik bersama Setan Merah. Ia tercatat sudah mengemas 7 gol dan 3 assist bagi Setan Merah sejauh ini. Apapun nasib Ten Hag, Jadon Sancho tetap dijual di musim panas 2024. Manajemen Manchester United sudah mengambil keputusan terkait Jadon Sancho. Sang winger bakal dijual di musim panas nanti apapun nasib Erik Ten Hag. Seperti yang sudah diketahui, Ten Hag dan Sancho sempat bersitegang. Situasi ini membuat Erik Ten Hag mengucilkan sang winger, dan pada musim dingin kemarin ia dilepas ke Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Menurut kabar yang beredar, Sancho masih membuka hati untuk bertahan di Manchester United, asalkan Erik Ten Hag dipecat dari kursi pelatih Manchester United terlebih dahulu. Namun laporan Football Insider bahwa Sancho sudah tidak memiliki masa depan di Manchester United, ia bakal tetap dijual Setan Merah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Ineos menilai Sancho tidak layak untuk dipertahankan di musim panas depan. Ini disebabkan sang winger tampil kurang apik selama membela Manchester United, tidak ada peningkatan yang berarti saat ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund di musim ini. Alhasil Ineos menilai Sancho hanya jadi beban tim mereka, sehingga mereka memilih untuk menjualnya. Alasan lain mengapa Manchester United ingin menjual Sancho karena mereka ingin mengurangi beban gaji mereka. Sang winger memiliki gaji yang sangat besar, ia menerima sekitar 250.000 pounds per pekan selama membela Manchester United. Manchester United dikabarkan siap jual rugi Sancho di bursa transfer musim panas nanti. Mereka dilaporkan siap menjual sang winger di kisaran angka 40 juta pounds di musim panas nanti. Manchester United makin dekat dengan calon rekrutan baru, Joshua Zirkzee. Manchester United nampaknya makin dekat dengan calon rekrutan anyar dari Serie A klub berjuluk Setan Merah baru-baru ini dilaporkan sudah membuat progres dalam upayanya mengangkut striker Bologna, Joshua Zirkzee, ke Old Trafford. Seperti diketahui, Manchester United memang sangat mendambakan kehadiran sosok baru untuk menambah daya dobrak di lini depannya jelang memasuki kampanye tahun 2023 sampai tahun 2024. Manchester United merasa perlu sokongan lantaran Rasmus Højlund akhir-akhir ini menjadi satu-satunya penyerang murni yang dapat diandalkan oleh Setan Merah. Situs Transfermarkt mencatat Højlund sudah menyumbangkan 7 gol dan 2 assist bagi Manchester United di Liga Inggris, meski dia sempat kesulitan menunaikan tugas sebagai penjebol gawang pada awal kedatangannya. Sayangnya, pesepak bola asal Denmark tengah dilanda cedera, yang membuat dia sudah melewatkan total 2 pertandingan Premier League, yakni saat Setan Merah menghadapi Fulham serta rival sekotanya Manchester City. Manchester United pun kelihatan cukup serius berburu pelapis Højlund jelang bursa transfer musim panas 2024, sejumlah nama sempat dikabarkan masuk dalam radar Setan Merah, dengan Joshua Zirkzee jadi salah satunya. Kebetulan pemain muda Bologna memang mampu tampil bagus bersama timnya di Italia, Joshua Zirkzee tercatat sudah menyumbangkan 10 gol dan 1 assist dari total 26 pertandingan yang dia lakoni di Serie A tahun 2023 sampai tahun 2024. Zirkzee bahkan telah menerima panggilan pertamanya untuk bermain dengan timnas Belanda belum lama ini. Alhasil Manchester United tak segan mengambil langkah signifikan dalam upayanya mendekati pesepak bola kelahiran 2001. Menurut Tuttosport, Setan Merah mengirim scouts guna memata-matai Zirkzee kala Bologna menang di markas Atalanta, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, dini hari Wib lalu. Usaha Manchester United pun membawa hasil mengembirakan lantaran pemain incarannya sukses mencetak gol dari titik putih di laga tersebut. Sayangnya, Manchester United harus waspada dengan pergerakan rivalnya di Liga Inggris. Arsenal diklaim juga mulai memantau situasi striker muda Belanda mendekati jendela transfer musim panas 2024. Adapun Joshua Zirkzee saat ini dihargai cukup mahal oleh timnya, Bologna memasang label 80 juta euro bagi tim peminat yang ingin mengangkut pesepak bola berusia 22 tahun keluar dari markasnya. Manchester United siap bayar mahal untuk pengganti Erik Ten Hag. Manchester United terpuruk di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Manchester United tinggal bisa juara di Piala FA saja, itu pun harus berjumpa dengan rival abadi Liverpool. Di Liga Inggris mereka sudah tertinggal 19 poin di belakang pemimpin Liga Liverpool,
Manchester United juga terpaut meningkatkan keraguan tentang kinerja manajer saat ini. Ten Hag, Setan Merah juga tertinggal 11 poin dari zona Liga Champions. Situasi ini membuat nasib manajer Erik Ten Hag berada di ujung tanduk. Menurut ESPN, Manchester United sedang mengevaluasi calon penerus mantan manajer Ajax tersebut, dengan Roberto De Zerbi muncul sebagai kandidat utama. Dalam konferensi pers baru-baru ini, De Zerbi mengungkapkan kepuasannya di Amex Stadium, dengan menyatakan, "Saya biasanya melakukan apa yang membuat saya bahagia, dan saat ini, saya berada di tempat yang saya inginkan." La Gazzetta dello Sport mengabarkan, selain Manchester United, klub sekelas Liverpool, Chelsea, hingga Barcelona juga meminati De Zerbi. Untuk bisa membayar pria Italia itu, Manchester United harus mempersiapkan dana cukup besar, mahar 13 juta pound sterling wajib diberikan kepada Brighton untuk melepas kontrak De Zerbi. De Zerbi telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang pelatih di Liga Premier dengan membawa Brighton ke turnamen Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Prestasinya ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk membawa Manchester United ke tingkat yang lebih tinggi daripada saat ini. Di tangan De Zerbi, Brighton mampu berkembang pesat. De Zerbi juga piawai memaksimalkan potensi pemain. Materi pemain Brighton murah meriah tapi bisa dipoles menjadi pemain bintang yang berharga mahal. Beberapa pemain yang bersinar di era kepelatihan De Zerbi bersama Brighton antara lain Kaoru Mitoma, Alexis McAllister, Moises Caicedo, Evan Ferguson hingga Joao Pedro.